Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pengen Camping. Kali ini saya akan mendesain mini atau micro camper van saya, Carry 10 yang baru dapat sekitar seminggu yang lalu ya. Nah, di sini saya akan desain interiornya. Tapi sebelumnya subscribe dulu channel Pengen Camping biar lebih termotivasi lagi untuk membuat video-video berikutnya. Oke, di sini akan saya buat yang pertama adalah base plan-nya, itu untuk floor di deck kabin Carry 10-nya ya. Nah, di sini rencana saya akan membuat dengan plywood ya, atau multiplex. Nah, lalu saya berencana akan membuat sebuah sliding extension untuk ekstensi lantainya. Nah, jadi di bagian ini nanti bisa dimaju mundurkan ya ke belakang. Ya, ini tempat untuk floor dasarnya untuk ekstensi. Ini juga saya rencanakan dengan plywood ya, bahannya ya, atau multiplex yang disupport oleh besi, mungkin busi hollow untuk penguat di bawahnya. Jadi biar tidak lembek atau lentur ya. Nah, ini sliding ya. Jadi untuk ekstensi alasnya itu bisa dimundurkan, lalu kalau sudah dipakai dan akan dikemas, itu nanti tinggal slide saja atau dorong saja ke dalam. Nah, di sini ada kaki ya yang bisa dilipat ke atas. Nah, ini sliding untuk tambahan floornya atau alas ya, untuk mungkin tidur atau makan ya, atau masak juga. Lalu di sini ada sofa, yang dimana sofa tersebut itu di bawahnya ada sebuah slide bench lagi. Nah, ini juga karena mini ya, jadi saya akan memperbanyak kompartemen, terutama di bagian bawah sofa semua, karena rencananya nanti tidak ada tempat duduk secara permanen ya di dalamnya. Nah, ini adalah kompartemen untuk tempat mungkin masak ya, atau sink, cuci piring dan sebagainya. Nah, ini kompartemennya bisa di slide juga atau di dorong dan ditarik. Ini juga materialnya masih menggunakan plywood ya. Jadi karena plywood termasuk ringan dan mudah pengolahannya, itu cocok untuk pembuatan kompartemen di dalam camper van.
Nah, kalau yang ini sofa juga sliding bentuknya, tapi tidak kotak seperti itu ya. Berongga. Nah, itu nanti juga akan bisa diatur ya. Nah, ini adalah rak atau kompartemen atau lemari juga bisa di bawah jok supir. Nah, di situ akan saya buat nantinya untuk tempat electrical dan mungkin yang lain-lain ya, kayak mungkin buku atau TV kecil atau fridge, magicom juga mungkin bisa di situ, magicom mini. Nah, di sini saya juga akan tambahkan berupa kompartemen gantung di samping pintu samping. Di situ juga bisa untuk tambahan untuk menempatkan mungkin baju atau juga bisa tempat makanan ya. Makanan bumbu-bumbu dapur atau mie instan mungkin. Nah, selanjutnya ini adalah roof rack. Jadi rencananya nanti saya akan buat roof rack yang modelnya itu sliding ya. Jadi sekaligus untuk awning, penguatan awning mungkin nanti ya. Jadi bisa untuk tempat panel surya atau mungkin tempat untuk tenda nanti bisa diletakkan di atasnya. Kenapa sliding atau roof racknya ini bisa di sliding ke samping? Tujuannya sebenarnya untuk memperluas tempat ketika stay ya, di atas itu nanti bisa dijadikan mungkin floor untuk view panorama ya. Kalau kita mau naik di atasnya itu bisa untuk melihat panorama atau ya untuk membutuhkan penglihatan yang lebih tinggi itu bisa kita naikkan ya. Kita naik di situ ya. Nah, ini rak yang utama atau main rack-nya. Ini sengaja saya desain besar karena tujuannya tadi itu untuk bisa dinaiki ya. Nah, dan ini sliding rack-nya yang sekaligus bisa dimanfaatkan untuk awning ya. Ya, sliding roof rack. Ini yang sudah saya jelaskan tadi, meja alas tidur ekstensi ya, berarti bisa dilipat dimasukkan ya ke bawah deck floor. Itu ada sofa slider, ada sofa slider lipat ya. Nah, di sini ada kompartemen gantung. Nah, itu yang sudah saya jelaskan tadi untuk kompartemen electrical.
Ya, sementara untuk desain mini camper van Carry 10 baru itu ya, karena ya untuk pengembangan-pengembangan mungkin nanti menyusul seperti itu. Ya, siapa tahu ini juga bisa menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman yang juga pengen mengkonvert Carry 10 atau Carry 13, 15 ya, atau minivan yang lain itu bisa menjadi camper van. Ya, sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengen camping.